Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, untuk entry Aku Budak Nasyid Part 4. Pada yang telah pun subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih. Kepada yang belum, jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe, tekan button share video ni nanti, dan tekan button notification. Kalau korang nak buat sekarang pun boleh, tak ada masalah, tapi pastikan tengok video ni sampai habis, eh. Okay, sebelum kita ke part 4, aku nak tunjuk part 4 ni. Apa kata kita recap dulu tentang part 3. Aku cerita sikit. Untuk part 3 hari tu aku dah ceritakan tentang macam mana aku melalui proses-proses untuk aku mencapai misi aku. Okay, apa misi aku adalah aku nak menganggotai kumpulan nasyid utama sekolah, iaitu kumpulan Guild Afnan. Dan alhamdulillah, pada part 3 aku dah ceritakan, alhamdulillah, mana guna kabel ke tidak, aku tak pasti. Okay, aku berjaya menganggotai kumpulan Zil Afnan SMK Bandar Menawa. Dan dalam part 4 ni, aku nak ceritakan macam mana aku mengenali dua sosok tubuh yang kemudiannya menjadi seorang artis nasyid, iaitu saudara Syauqi dan juga Halim Dibotif. Jom tengok part 4. Okay, jadi aku tahu aku dapat masuk, tapi aku tak tahu sama ada aku akan jadi solo utama ataupun tidak. Alhamdulillah, ketika penglibatan aku dalam kumpulan Zil Afnan, ketika form 1 itu banyak dekat show-show kami, yang mana kalau korang dah tahu, kumpulan Zil Afnan dekat SMKA ni, dia adalah macam artis tau dekat dalam skop kolah tu. Sebab SMKA ni dia punya core dia mesti lah agama, kan. Jadi dia punya macam star untuk core curriculum adalah kumpulan nasyid sekolah. Jadi siapa yang join, siapa yang menjadi ahli kumpulan Zil Afnan ni, dia akan dikenali oleh keseluruhan warga sekolah. Guru-guru, kakak senior, junior, semua akan mengenalinya. So di kala aku form 1 tu, banyak show juga. Dan aku dipadukan juga dengan kawan-kawan, ada senior-senior, ada senior setahun, mana aku form 1, dia form 2, ada yang form 3. Okay, dan ketika aku form 1, aku baru melibatkan diri bukanlah secara kerap bersama Zil Afnan, disebabkan ada abang senior kita yang form 4, form 5 waktu tu. Okay, yang mana Zil Afnan yang utama itu adalah melibatkan saudara Syauqi Devotif. Waktu tu abang Syauqi, aku melihat abang Syauqi ni dia seorang yang memang kemas lah. Dia kalau pergi mana-mana kemas. Kita selalu petang-petang nampak dia nak pergi ke surau, kan. Dia dah bersiap tu, memang dia sangat kemas lah orangnya. Sangat berdisiplin lah. Dan aku tahu dia gaya pun memang gaya, oh, gaya-gaya artis nasyid dah. Dan abang Syauqi ni jugalah yang kita akan jumpa bila kita nak order kopiah Hijaz ke, kita nak order merchandise kumpulan Hijaz, kita akan cari dia lah. Ketika nak cuti sekolah, kita akan jumpa dia, order dengan dia. Biasanya dia ada macam katalog ke, ada brochure ke, macam tu lah. Okay, kita akan order, kita akan bayar, nanti naik sekolah dia akan bawa. Macam tu lah yang peranan yang dia baikkan abang Syauqi ni, saudara Syauqi ni dekat SMKA dulu. Selain dia memang adalah antara solo utama kumpulan nasyid sekolah Zil Afnan. Dan jadi form 2 banyak aku terlibat, sebabkan ialah abang Syauqi pun dah tak ada. Jadi aku dan juga rakan-rakan aku ni antara batch Zil Afnan yang muda juga, sebab majoriti kumpulan Zil Afnan itu ketika itu adalah terdiri daripada kawan-kawan ataupun ahli yang berada di tingkatan 2 dan tingkatan 3. Itu specialnya tu. Biasanya abang-abang senior betul-betul, kan, dia tak ni form 2 dan form 3, banyak yang terlibat dalam kumpulan Zil Afnan tu. Dan aku punya senior setahun, yang mana kawan-kawan aku ni yang sebenarnya dapat terlibat, memang dapat satu grup, macam diajar satu sekolah dengan abang Bai, dengan abang Pit lah di SKA tu. Di mana ketika abang Pit ada lagi, aku masih lagi di sekolah rendah, darjah rendah waktu tu, kan. So ketika aku form 2 dan form 3, banyak yang aku terlibat. Dan ketika aku form 2, ketika aku baru nak betul-betul
nak betul-betul aktif dalam kumpulan nasib sekolah Zil Afnan ini, tiba-tiba awal tahun tingkatan 2 tu muncullah satu figura budak baru Form 4. Di mana dia masuk-masuk SMTA tu Form 4. Okey, mana aku tahulah kalau dia masuk Form 4 maksudnya dia datang daripada sekolah lain, sama ada dia budak SMTA ke ataupun dia sekolah asrama harian biasa ataupun sekolah biasa yang ada aliran agama, KAA. Jadi dia masuk ke sekolah aku tu dan dia dikenali oleh rakan-rakan aku yang juga kumpulan Zil Afnan juga, dan ada rakan-rakan aku yang bukan kumpulan Zil Afnan tetapi dia adalah wakil sekolah untuk tilawah, untuk yang lain-lain lah. Jadi dia ni dikenali. Aku nak siapa dia ni kan? Masuk-masuk sekolah terus dikenali dan juga macam orang cari kawan baik kan. Rupanya dia ni adalah orang ketika form 1, form 2, form 3 dia adalah orang yang selalulah menjadi wakil sekolah. Tapi sekolah lain lah, sekolah macam aku, sekolah Tuan Habab lah, Tuan Habab Kota Tinggi Johor, untuk nasyid berzanji ke apa lain, ya, aku tak pasti lah, tapi dia wakil sekolah. Okey, orang dia handsome. Waktu tu ada sedikit sekelumit lah macam rasa cemburu sikit kan, sebab aku rasa macam dia ni macam bakal menggugat aku punya kedudukan dekat Zil Afnan lah. Dan itulah orangnya, saudara Halim, Abdul Halim, ataupun anda mungkin kenali mereka dengan saudara Abdul Halim ataupun Halim Dimotis. Jadi aku pun menjangkakan bahawa dia akan masuk dalam kumpulan Zil Afnan, dan betul dia ditarik masuk ke dalam kumpulan Zil Afnan. Dan aku tak rasa Halim masuk Zil Afnan ini secara audition, aku tak rasa lah, sebab dia lebih tua dari aku pun. Jadi dengan kualiti dia ada, dia masuk dalam kumpulan aku dan boleh dikatakan dia sebagai solo utama lah. Dan apabila aku tengok dia dalam kumpulan, dia memang ada kualitinya, dengan tone suara dia yang sedap. Bagi aku sendiri, ini persepsi aku tentang saudara Halim Dimotif. Ketika kami dalam kumpulan Zil Afnan, aku rasa pertama, tone dia memang sedap. Yang kedua, dia punya vokal ni jenis ringan tau. Dia nak tarik tinggi tu, senang gila. Macam kita kadang-kadang nak perlukan banyak tenaga, tapi nampaknya gaya ni macam dia senang nak angkat suara. Orang kata senang nak angkat suara lah. Vokal dia tu ringan. Dia nak turun naik, nak tukar nada tu cukup-cukup mudah. Dan dia nak meletakkan dia punya vokal itu pada note yang betul tu mudah lah. Dan aku tahu juga saudara Halim ni dia ada kelebihan, dia hebat juga dalam berzanzi. Dia pakai lagu-lagu yang tinggi-tinggi je dalam berzanzi tu. Okay, so dia masuk dalam kumpulan aku dan ada banyak, beberapa pertandingan dan show jugalah yang kami dapat terlibat. Dan ketika form 2 itu juga, alhamdulillah kumpulan Zil Afnan ini dah dipertemukan dengan seorang guru baru di SMKA Bandar Menawar itu. Tetapi ni aku dengar-dengar, aku tak pastilah sebenarnya dia ni guru muzik, tetapi tak tahu macam mana pihak jabatan mungkin tersilap hantar dia ke SMKA Bandar Menawar, yang mana SMKA Bandar Menawar tak ada pun subjek muzik. Jadi dia ni ada kelebihan lah dalam muzik. Jadi di SMKA ni muzik cuma ada dua saja. Yang pertama kumpulan nasyid sekolah, yang kedua waktu tu belum lagi betul-betul menunjuk adalah kumpulan Diki Barat sekolah. Itu saja ada. Kita tak ada zapin, tak ada yang lain-lain. Okey. So guru aku tu adalah, aku panggil dia Ustazah Hisnida. Jadi dia adalah guru pengiring, dia adalah guru pembimbing, dia juga yang banyak mengajar kami untuk dapat confident menjadi penyanyi dalam line-up vokalis kumpulan Zil Afnan ni. Yang mana ketika tu kami menerapkan adalah solo bukan satu orang. Kalau ada 6 orang, kalau boleh 6 orang tu ada part dalam nyanyian tu. Kalau boleh, tapi yang boleh yang pasti daripada 6 orang itu 4 atau 5 orang saja yang ada part sendiri lah. Sebab satu orang tu dia bass, suara bass saja. So itu kelebihan kumpulan Zil Afnan ketika itulah. Jadi aku salah seorang yang menjadi vokalis utama dalam kumpulan tu, dan semua
keenam-enam orang vokalis kumpulan Zil Afnan ini mempunyai kelebihan dan keunikan vokal yang tersendiri. So ada yang part rendah dia lembut, ada yang part tinggi dia sangat-sangat memang betul-betul mencapai reach dia punya note tu. Jadi setiap lagu dia akan jadi menarik lah. Dia macam kumpulan intim lah kan. Kalau dulu kumpulan intim tu part mula-mula je nak dengar kelunakan, kita akan dengar suara Suhaimi mula-mula kan. Biasa macam tu lah. Kemudian part tinggi dia saudara Syaril lah. Macam tu lah.